Yuk, open kin, yuk. Sekarang ya. Iya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini menjelang momen anniversary yang ke-10 bulan. Tentu sangat menarik sekali, apalagi di malam hari ini rupanya Lesti sudah ada di rumah Bilar. Wow, wow, wow. Dan nyatanya kemesraan itu semakin nyata di malam menjelang Happy Moon Sri yang ke-10 bulan bagi mereka. Tentu hal itu semakin menambah bahagianya kita semua yang sedari tadi menunggu vitamin itu akhirnya muncul juga. Lihatlah kemesraan serta kebersamaan Lesti dan Bilar yang bikin kita ngakak habis guys. Ya bagaimana tidak, sedari bakar-bakar hingga akhirnya Rizky Billar sendiri tampil begitu memukau dengan bibir doernya. Tak hanya dia, tapi kekasihnya juga dibikin doer bibirnya. Wah, bikin kita seneng, bikin kita demen, bikin semua jadi so sweet di malam hari ini menjelang hari anniversary mereka yang ke-10 bulan ini guys. Yuk, open kin, yuk. Sekarang ya. Iya. Ya, nyatanya kebahagiaan itu makin terpancar nyata di wajah Lesti dan Bilar. Apalagi Rizky Bilar kini sudah secara gentleman mengungkapkan di feed Instagramnya bahwa pernikahan mereka, yakni pernikahan Leslar, Lesti dan Bilar, sudah tinggal menghitung hari, tinggal beberapa bulan lagi. Ya, hal itu tentu membuat kita semua senang, membuat kita semua demen, bahagia, bercampur aduk di momen anniversary yang ke-10 bulan. Tentunya karena kejutan mereka yang begitu so sweet membuat kita semua pada baper, seneng, dan bercampur aduklah semuanya guys. Tetapi pada dasarnya kita semua selalu mendoakan hubungan yang terbaik bagi keduanya, yakni segera dihalalkannya hubungan Lesti dan Bilar yang selalu membuat kita awuk, tentunya membuat kita selalu ingin menyaksikan keromantisan, kemesraan, serta perjalanan mereka. Namun memang tak dipungkiri masih ada juga yang tak percaya akan apa yang disampaikan Rizky Bilar. Namun tentu Rizky Bilar pun tak peduli akan hal tersebut. Nyatanya mereka kian pasti melangkah ke jenjang hubungan yang lebih serius. Dan tentu saja kebersamaan mereka berdua di malam hari ini membuat kita semua pada demen, seneng, dan sungguh bahagia super duper guys. Karena kebersamaan vitamin di tengah malam akhirnya muncul juga. Keromantisan, kemesraan, kegesrekan mereka untuk merayakan anniversary yang ke-10 bulan. Tentu hal itu adalah sesuatu yang memang sedari tadi kita tunggu munculnya vitamin mereka berdua bagi kita semua yang akan menaikkan mood dan juga vitalitas kita untuk beraktivitas demi keseharian kita ke depannya. Tentu semua pada ingin melihat kebersamaan mereka yakni Lesti dan Bilar diridai dan akhirnya menjadi suami istri. Itulah harapan dan keinginan kita. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Tunggulah acara dan kisah selanjutnya mereka berdua.